Bahau, bahau rojem nala ku mana ya ni? Wajah al nami bayni aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsainahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka pemisah dinding dan di belakang mereka juga pemisah. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang rajihnya, apabila Allah Ta'ala ni sekat depan, sekat belakang, katuk lubang telinga, maksudnya hidayat nak masuk kita tak boleh begini. Macam Abu Jahal ni lah. Oh, ni hak rajih. Nabi dakwahnya mana pun tak telung. Ah, begitulah kita perhati tengok orang mana-mana kalau kita pergi dakwah. Royak Quran baik mana pun tak jadi. Tak ada pia, tak ada hubak lah kecik pun tak ada. Miklah pia bijak Nabi sekali pun lidah Nabi ni tak ada dah orang pimpin ni hidayat. Kepala hidayat duk Nabi belaka. Tapi Abu Lahab Abu Jahal ni waja'alna min baini aidihim wa min khalfihim saddan fa arsalnahum fa hum la yubsirun. Tak nampak. Tak nampak lu dah akhirat. Apabila Tuhan mai sekat depan, sekat belakang, patu mata dia tu tak tajil lah, tak serupa orang yang Allah Ta'ala buka ni, buka mata hati dia. Orang yang royak perang dah bahasa nak buat agama dah, bahasa nak buat amal dah, bahasa nak apa akhirat dah. Itu tak ada sekat teh. Kalau orang ada sekat teh, bohnya mana pun. Tapi kerja kita, orang dakwah kerja Nabi ni kena dakwah semata, tetapi tak tahu siapa yang Allah Ta'ala sekat dinding tu. Dinding hidayah lah nak masuk tak boleh. Kalau you dengar pun tak masuk hati. Dengar tu baik. Dengar kanan tu baik kiri, dengar kiri baik kanan gitu. Oh ni sekat teh depan, sekat teh belakang. Dan Allah Ta'ala tahu you nampak jalan nak pergi akhirat. Cumanya duk boleh hidup. Nah hidup tu boleh lah, tak ada gapo lah hidup. Cumanya apabila Allah Ta'ala sekat orang sore ni, tahu nampak akhirat, bahum la yubsiru. Tahu nampak dah akhirat. Orang ni sekadar yang nampak dunia eh. Nah, sekadar yang nampak dunia dan dia tak ada pauma siwit. Fikir dia, dia tan. Orang tak ada nampak akhirat, Allah Ta'ala sekat mata dia, fikir dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Pauma siwit dia tak ada. Tak suka orang berimeh, dia ada pauma. Pauma dia syurga. Sampai itu, apabila dia dengar suara band, dia kita. Siwit dia ada pauma. Berarti tengok, nah, orang yang ada duit ni, dia ada hidup. Duit ini kita kena ingat, so rezeki ini dia tak ada tercampur dengan email. Lama kata email kau banyak, duit kau banyak, dah make you apa. Tapi email kita waktu berkat duit itu pula, sebab orang kafir tak ada email ni, duit banyak ada kita. Tapi nak wik email tu dalam duit kita tu, dalam orang panggil dalam kerja kita tu ada berkah, nama kenaik sebab. Tapi bukan kira kau dengan email. Kenapa tu? Korun. Tak ada berimeh ni, duit banyak. Tapi kita orang berimeh ni, apabila Allah Ta'ala beri rezeki, rezeki tu boleh khayai, boleh ibadat. Kau banyak, kau to'ak. Ha, tu barakah nak baik tu. Itu kau banyak, kau to'ak. Kau banyak, kau bahasa nak to'ak Allah Ta'ala. Kau banyak, kau bahasa nak syukur. Ha, tu dia panggil barakah. Barakah. Tapi orang yang tidak ada imeh langsung, paumah syiwit dia tak ada. Sebab data dunia, boleh 10 nak 20. Boleh setiap bukit dah mah Nabi kata nak dua setiap bukit mah pula. Tak cukup sebab apa? Pahamai akhirat yang tak ada. Pahamai dunia. Lagu mana nak boleh jadi seorang yang kaya lama satu dunia, dia pisah tu. Sebab pahamai akhirat yang tak ada. Tu has sekat dah. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama sahaja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Supaya orang lagu ni, apabila Allah Ta'ala sekat bodi ni depan, belakang, kiri, kanan, mata dia pun tak boleh lihat dah, tak nampak akhirat dah, mungkin dakwah dia supaya kamu tak dakwah. Kita pergi hajak dia semaya supaya kamu tak hajak dah, dia dengar saja itu. Sebab apa? Paumai hak saat ni tu syurga, akhirat, neraka, azab, nikmat, hak benar ra'in tu. Dia tak nampak tu. Supaya tu saya kata. Mungkin dakwah dia pun Nabi Muhammad, mungkin dakwah Abu Jahal, Abu Lahab. Supaya mu tak dakwah.
meriwayat yang mana pun sebaga pun tak masuk cabut oleh otak dia. Sebab apa? Tuhan sekat dah. Dan hak kita bosannya, hak kita bibirnya, lama Tuhan sekat kita gain. Sebab apa? Kita tak usah, kita nak dunia sekarang. Akhirat mana akhirat? Hati lagu tu lah Tuhan nak sekat gain. Bos sekat tu, ya beri dunia. Lek dunia tu, kata Allah, tak ada bosan, ya beri semata. Benda bukan banyak dunia. Sikit ya. Nah, benda dunia ni tak banyak ni. Dengan sayap nyamuk, sayap nyamuk lebih mahal lagi. Di si Allah Ta'ala kita duk tengok atau mahal. Sampai tu orang tak ada email pun Tuhan wui banyak ulipah. Ulipah kadang-kadang wui banyak hingga terlupa Allah. Terlupa Allah. Ni no ayat atau Quran ni apa bila Allah Ta'ala sekat sesiapa pun tak ada beda orang tu ayat Quran. Sebaku dua baku pun tak masuk oleh otak dia.